Ini hari Jumat 29 Desember tahun 2023. Nah, ini kita dari lilin lebah. Nah, lilin wangi. Wangi hutan. Nah, ini corongnya putih ya. Kita akan cek perkembangan kantong madunya. Nah, ini kita pasang topping tanggal 8 bulan 12. Nah, hari ini tanggal 29, sudah berarti 11 hari ya. Tanggal 8, hari ini tanggal 29 ya, bukan 21 hari lah. Nah, ini sudah tanggal 29. Kita cek dalamnya. Nah, ini yang kita beri lilin wangi karena musim hujan lah. Sudah habis, sudah diambil. Nah, ini ada kita tambah lagi. Ini madunya sudah jadi lah. Sudah ditutup kantong madunya juga. Di sini juga ada beberapa kantong madu. Jadi yang ini perkembangannya sangat pesat. Ini ada kantong madu yang besar lagi lah di sebelahnya nih. Ini sudah mulai diisi. Ini hampir setiap hari hujan bulan Desember nih. Ini sudah ada kantong madu dan sudah ada 1, 2, 3, 5 lah. Sudah 4 yang ditutup, berarti penuh sudah madunya. Satu yang belum. Jadi ini masih banyak pekerjaannya di dalam topengnya, berarti masih sangat aktif lah. Kita akan cek lagi yang lainnya. Kita akan cek lagi yang ini lah. Nah, ini kita beli tanggal 23 bulan 12 2023, langsung kita pasang topping. Nah, kita lihat perkembangannya. Nah, sudah bagus segala, banyak juga pekerjaannya di luar. Dan yang kita tambah lilin untuk membantu pada saat musim hujan. Nah, ini sudah ada yang di bawah lah. Nah, ini belum terlihat kantong madunya. Nah, tapi ini ada nampak sudah ada kantong madu lah. Nah, ini juga sangat bagus perkembangannya. Nah, ini sama tadilah, tanggal 23 bulan 12. Hari ini tanggal 29. Berarti sudah 6 hari. Nah, 6 hari lah kita pasang topping. Nah, ini corongnya. Kita letakkan, ini ada pohon asam lah, pohon asam Jawa. Sini vegetasinya asam Jawa. Kita cek ini lah. Nah, ini kita taruh juga buat batu. Nah, ini sudah ada lah. Sudah ada kantong madu. Nah, cepat juga ini perkembangannya. Ini tidak kita pancing dengan kantong madu lah. Nah, yang di sana tuh kita pancing dengan kantong madu. Kalau ini tidak, kita letakkan saja alam normal, tidak ada mancing lah, tapi bagus ya perkembangannya. Nah, ini sudah diambil juga sebagian lah. Kita lihat nih, dijadikan jaring-jaring untuk lubang lah. Jadi kita musim hujan kita masukkan
apa namanya nih, lilin, lilin lebah wangi, lebah yang dari hutan lah, hutan Kalimantan. Nah, ini sangat bagus perkembangannya, 7 hari. Nah, sudah ada kantung madu dibuat di ujung sini. Jadi ini kita tidak bagi madu di dalamnya untuk memancing. Kita lihatkan saja, ternyata juga perkembangannya bagus. Oke, terima kasih. Hari Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023.